Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. So guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo di game Clash Royale. Clash of Clans. Ya, jadi seperti janji gue yang sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kalau mencapai 5000 like, gue akan membeli 2 paket yang ada di shop. Sedangkan kalau mencapai 2500 like, itu akan membeli 1 aja, yaitu paket Anything Goes dan juga Book Smart tuh. Anything Goes tuh, Book Smart tuh. Sampah. Tapi ternyata setelah 1 hari gua menunggu, ada perang nih kayaknya. Setelah 1 hari gua menunggu, ternyata ya brother ya. Bentar gua sambil lihat dulu nih. Sambil lihat dulu. Waduh, udah ada yang diserang sambil lihat dah, oke, sambil nonton kita. Ternyata like-nya itu sudah tembus sampai ke angka 7000 ya, mantap sekali. Jadi gua akan menepati janji walaupun ya ini agak lama ya proses recruitnya dan editingnya, semoga rada lebih cepat juga. Tapi ya seenggaknya gue sudah menepati janji, walaupun belum sekarang, tapi nanti akan, ya kan. Oke, kita coba lihat dulu ini, kita tonton tipis-tipis dulu. Ya biasa, ngelur-ngelur waktu. Kita sekarang lagi war by the way sama klan dari Rusia. Kayaknya dari nama-namanya Rusia ya. Jadi bagi yang belum tahu, ini gue klannya bareng sama Aktif. Namanya itu Extreme Mulat. Ada di pojok kiri atas ya, kelihatan. Jadi kita warnya itu lumayan lah, seminggu 2-3 kali tergantung. Tapi pengennya sih rencananya seminggu 2 kali gitu, biar teratur. Dan by the way, ini musuhnya pakai combo apa? Giant kah? Combo Giant kayaknya kurang ya brother ya. Mohon maaf nih. Ini prediksi gue sih, sepertinya dia cuman bisa bintang 2 mentok-mentok nih. Tergantung si Valkyrie ini nih. Nih ya. Ini gak tahu dia free hit apa enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya. Ini bisa nge-hit. Ini tipis-tipis. Tapi ini sih gitar utamanya. Sementara dia 60%, tapi kayaknya belum belum meyakinkan ya. Karena ini donasi dari Clan Castle-nya malah ke sono. Nah, kita lihat. Ke distract ternyata ya. Oh, ini ke distract. Oh, di spell freeze sama dia sepertinya ya. Untuk meyakinkan, tapi sayangnya Valkyrie dia positioning-nya kurang bagus. Masih kena hit ujung banget sama Archer dan akhirnya bisa di-hit sama X-Bow-nya ya. Habis si Giant-nya. Jadi kayaknya ini bisa aman di bintang 1. Good job Beast Semi. Dan untuk attackernya menurut gua sayang banget kalau pakai begini ya. Harusnya pakai combo haram aja gitu. Naga ya. Kayak yang gua pakai biasanya. Ini darahnya si Uprit doang sih. si Uprit gaming. Tapi langsung koit kayak. Kita lihat, dan ini juga ngarahnya ke defense ya, bukan ke tower. Tower ya. Town hall maksudnya. Good job. Anjay, tiba-tiba jadi komentator dadakan. Baru gua start ya kan recordnya, tiba-tiba ada yang war ya kan. Tapi nanti kita juga akan nyelipin mungkin 1 kali nyerang atau 2 kali, tergantung. Gua di sini nomor 17 by the way. Rekomendnya sih ke nomor 19, cuman karena kita pakai aturan sesuai nomor nyerangnya untuk hitan pertama atau attackan pertama, jadi kita coba untuk menyerang sesuai nomor. Gue sih pakai combo haram paling ya, naga elektro, balon, petir. combo haram dong gue. Gue masih kurang bisa tuh combo yang bawah-bawah tuh, karena tropes gue juga masih belum oke gitu kan. Dan untuk yang bawah gue belum pernah latihan langsung di bukan latihan sih gitu, praktek langsung di warnya. Jadi gue latihannya paling ngelut-ngelut. Tapi kan kalau ngelut kan suka ada yang lagi di renov, lagi di upgrade ya kan. Bintang 3 juga karena ya ada yang upgrade itu. Oke, kita basa-basinya udah cukup ya, berapa menit ini. Sesuai janji, lagi-lagi sesuai janji, kita akan membeli paket Anything Ghost dan juga Book Smart. Kalau untuk yang Mega Pack atau Run Awakening, ya Awakening kita tidak akan membelinya. Terlepas dari harganya yang mahal, juga nggak begitu butuh-butuh amat ya packnya. Kecuali ini isinya Gems yang 14.000 nih. Ini kan sama harganya, 1, sekian juga. Mungkin gue beli nih. Ada bonus buku, buku build sama buku heroes, ada bonus poison. Oh, itu lumayan gitu, lumayan worth it gitu. Karena ya masih gue dikit. Mungkin nanti kalau ada special offer lagi, bisa gue record lagi gitu buat konten. Yaudah, kita langsung aja beli 1 persatu.
ini kita skip aja ya bagian begininya ya. Yang penting kita beli aja. Tahu-tahu udah komplit ya, komplit. Nah, kayak gini payment successful. Langsung satu sudah dibeli. Eh, ini cara ngelihatnya suka aneh. Nah, langsung kebeli. Nah, ini kalau ditumpuk bisa kali ya? Ya kali nggak bisa. Gas, kita beli yang kedua. Oke. Okay. Kita sudah membeli dua-duanya. Apakah akan numpuk? Oke, oh numpuk ya untungnya ya. Kalau nggak numpuk pusing juga pak ya. Tiba-tiba kok cuma satu mentok ya kan, satu lagi kemana? Jadi kita sudah membeli paket 2 biji. Sisa 2 biji lagi yang mahal-mahal dan tidak begitu penting ya. Ini paketnya 17 jam lagi. Kemungkinan besar pas upload video ini paketnya udah nggak ada. Jadi tidak perlu lagi ada lek-lek-lek-lekan atau janji apa-apanya, tidak perlu ya. Cuman kalau kalian suka dengan video COC seperti ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel ini tentunya, biar kita terus melaju ya. Nggak ada agar tidak lagi deh. Terus melaju. Cukup di intro agar tidak stucknya ya. Kita harus berkembang. Walaupun kita memainkan game yang sudah lama mungkin ya. Semoga bisa berkembang terus. Amin. Dengan bantuan kalian tentunya ya. Oke. Sementara masih musuh-musuhnya doang nih yang nyerang-nyerang. Tadi nomor 20. Terus sebelumnya ada nomor 8 nih. Kita lihat dulu ya. Nomor 8 TH12 kayaknya, sama TH12. Dia pakai combo haram di sini. Cuman siege-nya gua nggak tahu kenapa dia pakai gerobak pelontar lock ya. Gue bingung juga, mungkin buat ngebuka ini nih si Barbarian King. Cuman kan jadi muter ya Barbarian King-nya. Terus dia juga pakai early ultimate, jadi kayaknya kurang efektif juga. Seharusnya mungkin ditahan tipis-tipis gitu ya kan, setelah dibersihin sama naga elektro. Mungkin jadi dari penyerangannya udah lumayan tipis-tipis, bunder kali ya. Siapa ini? Starboy ya dari lawan kita. Terus di sini gue lihat juga ada naga elektro yang ditumpuk lumayan deket. Biasanya itu cukup merugikan. Biasanya kalau orang pakai naga elektro tuh rada dipencar-pencar, karena dia kan sekali nyembur prak nyetrum ya kan, kayak yang deket-deket. Yang pasti defend dari VD dari klan kita ini cukup udah mentok-mentok, jadi ya sakit juga bang. Ini mentok-mentok, ini belum nih. Cuman ya wah gucup lah untuk VD ya. Bisa menahan 54% 2 bintang. Gucup. Semoga gua dengan combo haram bisa menyumbang bintang. Pertahanan gua juga semoga bisa nahan lah ya. At least bintang 2 gitu kan. Bintang 3 mah jangan lah tolong ya. Pusing pak tiap-tiap itu gua. Ini base bikin sendiri nih, mohon maaf nih, nggak nyontek sono sini gitu. Karena kalau nyontek sono sini kadang udah ada pembalas metanya gitu. Ada kalau zaman dulu tuh base-base COC yang meta. Kalau bentukannya diamond semua. Bentukannya kotak-kotak semua, ada yang bikin muter dulu. Jadi kayak segi 4, terus di pojok-pojoknya dikasih double lagi. Di tengahnya dikasih jarak biar dropnya muter gitu. Itu zaman dulu banget sih. 2014-2015 kayaknya sih. Ini Inferno Tower kita udah mau beres. Harusnya tadi gua pakai gems dulu kali ya, biar menambah pertahanan kita di warnya. Cuman keburu mulai pak, ya kan? Keburu mulai nih. Ini baru mulai 30 menit yang lalu gitu kan. Gua prepare, ternyata sudah beres preparationnya. Jadi telat deh brother. Oke. Ini udah beres. Cecek kita udah terisi full. Spell kita udah gas ya kan. Apakah kita akan mulai combo haram? Ini jatahnya 3 spell 1 air defense. Ini udah profit air sweeper ya kan. Aus maaf. Ini di recordnya malam by the way. Nah ini gue gak tahu nih dia bakal nyampe apa enggak. Dari visual kayak dekat ya kan. Tapi aslinya tuh jaraknya dari sini ke daerah sini nih, antara ini nih, X-Bow sama Dark Elixir gitu. Jadi ini pasti udah bisa hancur. Dua. Ini hancur. Ini bisa ngancurin Archer Tower juga kayaknya. Wizardnya jadi sekarat. Oke. Kita attack. Oh, hampir lupa. Hampir lupa. Ini selalu ada blunder, hari-hari blunder aja kan. Gua hampir lupa magic item gua untuk meningkatkan troops-nya biar mentok. Soalnya naga gue masih level 5. Ini mentoknya level 6. Oke. Balon juga biar mentok gitu kan. Sah. Jadi level 7. Ini level 6. Terus hero kita upgrade juga. Boost hero. Plus 5 biji biar memaksimalkan
performa kita dalam menyerang. Semoga tidak blunder, oke? Okay? Kita tinggal tentuin arahnya aja. Kalau misalkan ini kena air sweepernya, gua akan lewat depan sini biar eagle-nya lebih gampang kecapai. Tapi kalau air sweepernya ternyata nggak kena, gua akan serangnya lewat arah jam 10:30. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suka blunder biasanya nih kalau kayak gini nih. Apalagi blunder kalau nggak record gitu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti-pasti dulu ya. Ini 1 2 3. Yang ini kita tunggu dulu. Oke, 1 2 3. Oke. Nah, ini nih kita enggak tahu nih, kita tes dulu. Dapat. Oke. 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 Dapat air sweepernya semua, berarti kita lewat sini, brother ya. Kita lewat sini. Naga elektro kita pecah jadi dua bayangan kaki bunshin no jutsu ya. Ini kita atur ke atas dulu agar supaya semuanya lancar ya kan. Oke. Ini kita pakai di sini, kita pakai spell freeze, kita akan kita pakai ketika, nah, ketika ini muncul, brother. Oke. Aduh, gua kecepetan. Skill warden ya kayaknya ya. Mohon maaf. Blunder pertama hari ini. Skill warden kecepetan. Oke. Harusnya pas kayak gini gua skill warden ya kan, biar enggak kena damage sama naga elektro musuh gitu. Tadi skill backnya juga gua pencet kecepetan karena gua mau ngancurin wall-nya. Oke, sementara ini skill queen gua masih ada. Jadi seharusnya bisa menolong tipis-tipis lah ya. Cuman BK dia masih hidup, coy. Kayak mana? Oh, naga kita 3 biji ternyata di sini. Oke. Kita harus kill ini biar BK-nya cepat mati, dan di sini masuk si naganya ya kan. Jadi queen kita bebas hit dari archer-archernya. Tinggal sisanya mortar sama archer. Oke, let's go. Akhirnya kita tidak blunder. Kita tidak blunder ya, walaupun tipis-tipis lah tadi skill warden, terus ya skill warden dong sih kayaknya yang kecepetan gitu. Seharusnya setelah freeze-nya habis baru. Oke. Okay. Perfecto tetronum. Finally combo haram kita berhasil, brother ya. Jadi gitu geng ya, untuk war pertama, serangan pertama gua alhamdulillah berhasil, dan itu menutup video kali ini. Jadi sekali lagi kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan juga komentar di bawah, kira-kira ada masukan apa dari kalian tentang COC atau yang lainnya. Dan kemungkinan besar nanti gua akan memainkan game Clash Royale juga, game yang membesarkan channel ini dari awal. Kira-kira setuju atau tidak? Ketik setuju, ketik tidak di kolom komentar. Oke. Dan juga kasih like kalau kalian suka, dan juga tidak suka jika kalian tidak suka. Gimana sih? Ya pokoknya like kalau kalian suka, dan juga subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di live streaming. Di video selanjutnya. Gua Mr. Octo undur diri. Bye bye.